Berikut hasil pertandingan kedua kualifikasi Piala Eropa Rabu 29 Maret 2023 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil kualifikasi Piala Eropa matchday kedua, Rabu 29 Maret 2023, Skotlandia menang 2-0 versus Spanyol, Turki kalah 0-2 versus Kroasia, Wales menang 1-0 versus Latvia. Pertandingan lainnya, Swiss menang 3-0 versus Israel, Rumania menang 2-1 versus Belarusia, Kosovo bermain imbang 1 sama versus Andorra. Pertandingan lainnya, Georgia bermain imbang 1 sama versus Norwegia. Berikut klasemen sementara kualifikasi Piala Eropa tahun 2024. Berikut top skor sementara kualifikasi Piala Eropa tahun 2024. Itulah hasil pertandingan kualifikasi Piala Eropa tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.